Jadi Rasulullah ni pergi Isra Mikraj, Rasulullah biarlah tak menyaka. Darah kan? Lepas tu dia tengok ramai orang perempuan dalam tu kan. Dia tengok tu tengok ria. Bukan halusinasi, bukan imajinasi, bukan khayalan. Maknanya puni syurga ni aku dah ada. Sekalikum semua dah siap. Sebab tu Rasulullah kata, bila tu ada dalam syurga, tapak kaki dengan tapak kaki. Kita ni melakukan, kan saya cakap dia tadi, melakukan perkara yang dah berlaku. Contoh dalil dia, senanglah. Marilah Wahabi, bapak Wahabi macam mana pun, saya cakap dengan dia, pernah tak awak pergi satu tempat, awak rasa awak dah pergi tempat tu? Pernah. Ha, dia nak bohong apa? Memang semua orang rasa kan? Perasaan. Pernah tak awak tengok orang tu, awak rasa awak macam pernah tengok? Aku pernah buat benda ni, tapi tak tahu kat mana. Dia nak bohong apa? Dia nak dalil kan? Itu dalil paling jelas, paling nyata. Kalau kita tak faham kan, dia benda dia jabu. Sebenarnya, ada jabu. Sebenarnya pun ni syurga ni raka, dah ada. Sekalikum semua dah siap. Cuma dari segi syariat dia rasa. Kita rasa tak tak buat lagi. Pasal India dia ada pahaman kelahiran semula ya. India kan ada pahaman kelahiran semula. Yalah, aku ialah Mahdi, Mahdi itulah aku. Aku ialah Fatimah, Fatimah itulah aku. Lepas tu Rasulullah je, tangan saya nali, anak antak antana. Aku ialah kau kat dalam aku. Habis tu dia orang kata, sekarang ni ayah pandainya aku. Yang apa mendirikan solatnya aku. Kan? Tiap syirik kofi itu. Allah Ta'ala kata, la fa'inu illa Allah, la tataharaku zahratan illa bismillah. Lepas tu dalam surah Al-Ikhlas tu, sepatah haram kata ikhlas tak ada. Sebenarnya ikhlas tu dia. Yang buat baik tu dia. Yang buat jahat tu kita. Fa'alhamah hujurah wa taqwa. Aku ilham kepada kamu dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Jadi yang masuk neraka tu ialah nafsu. Roh tak masuk neraka. Ha, sebab syaitan iblis ni dia akan attack nafsu. Syaitan iblis ni sebenarnya siapa? Mendapa? Dia kata boleh berjalan dalam darah. Ada tak orang jumpa syaitan yang bertanduk kat luar? Tak ada kan? Lepas tu dalam Quran kata, barang siapa yang tak berzikir kepadaku, nescaya aku jadikan syaitan tu teman karibku. Boleh duduk dalam darah. Maknanya nafsu jahat kita. Itulah syaitan. Kenal jin nanti warna. Syaitan tu daripada jin dan manusia. Dan musuh aku yang nyata. Yang terang dia kata. Yang nyata. Yang tak nak belajar jalan ni. Yang ikat. Itulah syaitan. Dia ikut awal nafsu jahat dia. Sombong, degil. Sebab tu kena proses daripada amal tu bisuk lawan mahmul amal. Tiga nafsu bawah tu. Yang tu memang tak terpakai pun. Apa... Amarah lah. Maknanya memang tak masuk syurga. Kalau mutmainah baru masuk syurga. Dah level keempat dan ketujuh. Level keempat. Sebab tu anak Rasulullah yang laki, yang tiga orang tu tak hidup. Yang perempuan empat orang tu hidup. Dia cerita nafsu tiga tu lah. Tiga bawah tu. Macam kita pergi ni lah Abang Man. Air ni Type C, Type B, Type... Ni Type apa, Abang Man ni? Type A? Semua ada. Type tiga serangkai. Cucuk sini apa? Gimak yang tu. Kita pergi haji kan? Kita melontar ustaz, ular dan angkobah. Benda tu lah. Kita melontar kat sini dulu. Baru pergi melontar kat sana. Abang Man, charger yang mana ni, Abang Man? Cuba tengok. Tengok cakap taksi ke tak, yang seperti bukan iPhone pun kan? Bukan. Ni. Tengok lubang dia lain kan, Type B dengan taksi lain. Type B, taksi besar sikit. Yang latest punya phone dia pakai taksi kan. Hari ni old fashion ni, Type B. Masuk tapi tak lepas ni.